Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di Jerman sekarang udah masuk musim panas, walaupun belum panas-panas sekali ya. Masih hujan angin gitu, padahal ini udah bulan Juni. Biasanya itu bulan Juni udah panas, tapi tahun ini nggak tahu kenapa sepertinya cuacanya terlambat datangnya. Mudah-mudahan panasnya juga lama ya, lebih lama, nggak cepat perginya juga, udah lama datangnya, perginya cepet. Oke, lupakan soal cuaca di Jerman yang masih nggak menentu. Hari ini aku mau buat sate jamur bumbu kacang. Gimana cara buatnya? Langsung aja lah kita buat sate jamur bumbu kacang. Bahan-bahannya yang pertama pastinya ada jamur tiram ya. Ini setengah kilo alias 500 gram, terus kacang tanah digoreng, dihalusin gini, ini udah aku halusin, ini sekitar 100 gram. Bumbu-bumbunya ada cabai merah, ini sekitar 2 ons, atau terserah tergantung selera aja mau berapa. 4 bawang putih, ini kecil gak dihitung ya. 2, ini ya gula merahnya, sekitar 1 sendok teh. Garam sedikit aja sama kecap manis secukupnya, terserah kalian tergantung selera. Ini ada air juga secukupnya. Pertama ini kita didihin airnya ya, ini udah mendidih. Terus si jamurnya ini kita rebus aja sekitar 1 menit, jangan lama-lama, cukup 1 menit aja. Rebusnya sebentar aja ya, 1 menit cukup. Terus ini tekan-tekan biar masuk semua. Ini si bumbu-bumbu tadi, cabai, bawang putih sama si ketumbar kita halusin. Si cabai dan bahan-bahan yang lain besar, kita masukkan, tambahin air, masukkan kacangnya, gula merah, sama sedikit garam. Oke. Tambahin kecap sesuai selera. Si jamurnya tadi disuwir-suwir kecil-kecil. Suwir-suwir gini. Step selanjutnya tinggal dicucuk-cucuk kemari aja. Ya. Rapet ya nyucuk-nyucuknya. Nih, sebagian satenya ya. Sekarang kita olesin bumbunya. Si panas sih, bagusnya sih memang tunggu agak dingin. Cuma udah lapar ya. Siapin panggangannya. Terus balik-balik ya, biar matang merata. Kalau misalnya kurang bumbunya, kita tambahin di olesin lagi bumbunya biar mantap.
Wah, aku lupa pakai bakso. Ini dia satenya, mantap. Sekarang kita coba cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia tadi resep dan cara buat sate jamur bumbu kacang yang gampang kali ya. Tinggal buat bumbunya aja, bumbunya juga nggak ribet, cuma cabai, bawang putih sama ketumbar sedikit, tinggal tambahin kecap dan apa namanya tadi gula merah, udah tambahin garam aja sedikit, udah siap, gampang, tinggal dihalusin, tinggal tambahin kacang, udahlah selesai. Sekian aja vlog masak-masak hari ini, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua ya. Kita sama-sama belajar masak, aku juga masih belajar masak-masak bereksperimen. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog masak-masak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.